Mari kita mulai. Lakukan relaksasi, tarik nafas perlahan, hembuskan dengan perlahan, duduklah dengan santai dalam ruangan yang tenang dan diiringi musik relaksasi. Laura, kamu bisa stres loh kalau kayak gini. Dona kan juga udah suka rela, dia berbagi sama kita. Dari kemarin kan juga udah ngasih. Aku tuh gak kenal Dona, teman kamu itu. Dona atau siapapun itu yang mau berbagi, kalau tiba-tiba dia kena herpes atau hepatitis gimana? Laura minum dulu ya. Hypno breastfeeding itu perlu proses. Aku merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu. Sepertinya Mbak Laura ini punya masalah yang jauh lebih pelik. Saran saya, lebih baik kita jangan terlalu fokus dulu ke breastfeeding. Tapi kita kembali ke awal. Kita kalahkan dulu ketakutannya Mbak untuk menjadi seorang ibu. Dan kalau jiwanya Mbak udah tenang, insya Allah, badan, payudaranya Mbak, hormonnya Mbak, semua akan bekerja dengan maksimal. Mbak tarik nafas, lalu hembuskan perlahan-lahan. Aku tuh menikah hanya sekedar menikah, Bu. Bukan berkeluarga ataupun punya anak. Diam-diam aku itu minum obat pengontrol kehamilan. Rutin, Bu, setiap pagi. Pas telat aku ngerasa biasa aja karena itu adalah pengaruh dari pil yang aku minum. Setelah 4 bulan, aku kepikiran untuk aborsi. Tapi aku gak sejahat itu. Sudah saatnya kamu untuk memaafkan dirimu sendiri, Ma. Aku sebenarnya punya death issue. Telat sih baru nyadarnya sekarang. Ayahku kerja di pertambangan. 4 sampai 6 bulan sekali dia baru pulang. Ibuku perawat di klinik radiologi. Sebenarnya kita itu adalah keluarga yang berkecukupan, Bu. Tapi dia lebih memilih untuk kerja pagi dan malam. Aku sangat kehilangan Pak Baban. Pak Baban? Siapa itu? Pak Baban jadi lama yang nungguin Laura. Ya, enggak apa-apa, Dok. Itu kan sudah tugasnya Pak Baban. Oh iya, ini ada titipan dari Bapak. Ih, buat Pak Baban aja. Aura kesel, Ayah pergi terus. Loh, Bapak kan pergi karena kerjaan, Dok. Laura mau ganti Ayah aja deh, yang kayak Pak Baban. Jadi setiap sore pulang. Dok, memangnya kamu mau apa? Kalau kamu diejek sama teman-teman kamu, kalau bapak kamu itu seorang supir. Bodoh. Kata Kamu kenapa, Ndok? Mules ya? Ih, Pak Baban ganggu aja. Ini namanya latihan pernafasan diafragma. Ya maaf, Pak Baban nggak tahu. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam. Aduh! Aduh! Ih, Pak Baban ngeselin deh. Maaf ya, Ndok. Bapak nggak sengaja. Dok, aduh, waduh, digendong berat, Dok. Ya, yaudah, pelan-pelan, ayo, awas. Aduh, berat kamu, Dok. Pak Baban, keluar sekarang. Baik, Bu. Apa-apaan ya, Pak? Saya nggak nyangka ya Pak Baban bisa begitu ke Laura. Ada apa ya, Bu? Pura-pura nggak tahu lagi. Saya nggak mau lihat Bapak lagi. Mulai sekarang Bapak saya pecat. Pergi, Pak. Laura, jadi perempuan itu harus bisa jaga diri. Gak boleh gampangan. Aku benar-benar ngerasa bersalah banget sama Pak Baban. Pak Baban baik banget sama Laura. Sedangkan bentakan ibu selalu aja terdengar. Dipisahkan dari orang yang kita cintai seperti Mbak Laura alami ini, memang akan membuat luka yang mendalam. Dengan hipnoterapi, Mbak Laura bisa bertemu dengan Laura kecil. Dan Mbak Laura bisa menerima kepergian Pak Baban. Boleh, Bu. Kita mulai ya. Ingat, kamu punya kontrol atas proses ini. Tarik nafas dalam-dalam. Izinkan kelopak matamu semakin berat dalam 3 hitungan. 1, semakin berat. 2, izinkan untuk semakin berat. Dan 3. kita memang kehilangan Pak Baban. Bukan soal Pak Baban saja. Ibu hanya khawatir, Laura. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Kita sama-sama maafin ibu ya. Laura benci sama ibu, karena Laura tahu ibu benar. Laura nyalain ibu, karena Laura tahu Laura yang bohong. Cantik aja kamu. Laura memang gampangan. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan semuanya. Kan kalau kita mau main pianika, nafas kita harus stabil. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, tahan di perut, tarik nafas lagi, hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bagus. Tarik nafas lagi, tahan di perut, tarik nafas, hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bagus. Ini namanya teknik diafragma. Oke, kita coba lagi ya, yang bagus. Tarik nafas, tahan di perut. Tarik nafas lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang paling bagus tahan nafas diafragmanya? Bapak akan kasih lollipop. Siapa yang mau lollipop? Saya! Siapa yang mau lollipop? Saya! Semua nggak terjadi begitu aja, anak manis. Kamu juga suka kan? Relax, tegak, oke, jangan kaku, lemesin aja. Tarik nafas yang dalam, tahan nafas di perut, tarik lagi. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu cukup pintar untuk berpura-pura bodoh. Aku korban kamu. Aku hidup dengan penuh rasa bersalah. Sama seperti kamu. Laura. Bertahun-tahun kamu mencoba melupakan apa yang ingin kamu lupakan. Cuma ingin melihat apa yang ingin kamu lihat. Menyedihkan. Sini. Kamu terlalu cerdas untuk guru musik seperti aku. Kita terlalu sering bertemu. Tepatnya, kamu yang membuat kita sering bertemu. Jatuh. Nyangkut nih. Jepit. Udah nih. Biar nikahnya sengaja kamu rusak, kan? Ayolah, Aura. Kamu masih suka, kan? From tears to tears we embrace, from pain to pain we keep on going. Oh, now we're here, we're above the sky, loving all things that are the scars we comprehend, from side to side we see.